Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dah masuk 1 Zulhijjah. Kalau yang nak buat korban, kena jaga pantang larang. Andai kata terlupa pi potong rambut, macam mana Ustaz? Baik, tuan-tuan, selamat dan muslimat yang dirahmati. Saya pernah buat korban. Hari ini hari mula. Hari ini 1 Zulhijjah. Bermula 1 sampailah hari binatang korban kita disembelih. Ha, kalau sembelih hari pertama, sampai hari pertama lah. Sampai sembelih. Kalau hari kedua, sampai hari kedua. Kalau hari ketiga, sampai hari ketiga. Kalau hari keempat, sampai hari keempat. Baik, disunatkan. Bukan diwajib. Nah, disunatkan bagi orang-orang yang ingin berkorban. Pada setiap tahun, apabila masuk sahaja bulan Zulhijjah, bermula 1 Zulhijjah sampailah korbannya disembelih, maka disunatkan bagi dia tidak memotong kuku dan tidak membuang bulu-bulu di tubuh, semua jenis bulu. Hak bulu-bulu ni minggu depan bagi kita nak baca ni. Nah, tapi hak ni hak korban, semua jenis bulu. Misai ke, janggut ke, bulu ketiak ke, bulu betis ke, apa bulu-bulu satu tubuh, bulu pipi ke, tak kira, rambut, segala jenis bulu-bulu yang tumbuh di tubuh, dia disunatkan tidak mencabut, tidak membuang, tidak mencukur. Kalau kuku tak boleh potong. Nah, kalau dia potong tak apa, makruh. Tidak elok ah. Bagi nak korban tu elok dia jaga. Makna sebelum maghrib semalam, sebelum maghrib 1 Zulhijjah, bulan bulan hijrah dia masuk malam. Nah, semalam sebelum maghrib semalam dia kena settle kuku, dia kena settle siap. Rambut dia pun, kalau dia agak 10 hari lagi nak raya tu panjang, dia settle siap. Misai pun dia trim siap. Nah, hak lupa tak apa nak macam mana. Duk ingat dak lagi satu-satu dah ini. Jeng. Nah, sibuk-sibuk tak apa. Biar api jadi hang utama apa dia? Nujum apa dia, musan janggut. Nila utama. Sang nila utama. Dah tidak akan mencukur bulu yang tumbuh, kecuali setelah bertemu dengan seorang perempuan yang boleh memasak beras yang dicampur dengan garam dan gula. Tuan-tuan, saya yang dirotiskan. Okey. Jadi, hukum dia makruh kalau kita buang. Kalau kita buang juga, makruh lah. Dia tidak haram. Baik, berbalik kepada korban. Tahun ni kita korban dalam PKPP. Perintah kawalan. Baik, jadi ada masjid yang tak buat korban. Tuan-tuan, ada masjid yang buat, ada masjid yang tak buat. Dia korban ni sunat mu'akad. Dia kaedah dia la ma la yahmilu kulluh la yutraku kulluh. Apa-apa yang kita tak boleh bawa semua, jangan tinggal semua. Apa-apa yang kita tak boleh bawa semua, jangan tinggal semua. Itu kaedah. Nah, mana kalau kita biasa buat 15 ekor, kita tak ampun 15 SOP ni. Orang tak boleh main ramai. Tak buat kerja saja. Siapa nak buat? Buat 2-3 ekor sudah. Makna ma la yahmilu kulluh la yutraku kulluh. Apa-apa kita tak boleh tanggung, tak boleh nak buat semua banyak macam biasa, buat sikit. Nah, kalau boleh janganlah tak ada langsung korban. Bila kita tak buat dan ada masjid yang buat, dia pula buat pula, mungkin dia kurangkan bilangan lembu sebab dalam SOP kita tak boleh pakai ramai dan sebagainya. Jadi masjid hak biasa buat, biasanya orang hak masuk orang yang sama. Hak masuk korban ni orang tu lah kau. Ada penambahan 2-3 orang hak baru tu adalah, tapi hak biasa geng tu juga. Muka tu tu aja. Pak cat. Pak cut tak ada. Tiba-tiba bila kita tak buat, depa ni nak buat mana? Masjid ada depa dok buat tak buat. Masjid lain pun kurangkan lembu, jadi tak boleh. Bila tak boleh, janganlah hak tak boleh buat ni tak buat langsung. Nah, mana kita masih ada pilihan. Pilihan apa? Kita ada korban di luar negara. Walaupun dia kurang afdal,
Sebab kita pun tak boleh nak tengok binatang kita tu, tak boleh nak agih sendiri. Tapi sekurang-kurang kita buat. Makna kalau kita buat di dalam Malaysia ni, mungkin majoriti di Malaysia ni mungkin 700 ke atas. Mungkin tak ada ke bawah jauh tu, kalau ada pun tak banyak lah. Nah, biasanya 7 ke atas lah. Jadi kita nak buat tak boleh tempat, kita biasa buat tak buat. Kita pergi tempat lain pun kita penuh, kami tak boleh terima banyak. Ini penuh. Nah, kita nak buat di rumah sendiri tidak dibenarkan. PKP ni. Kecuali dengan kebenaran pihak berkuasa. Nah, jadi dia tak benarkan kita, tak boleh nak sembelih di rumah sendiri. Ataupun mana-mana tempat lain. Maka kita ada pilihan lain luar negara, tuan-tuan. Dia lebih murah lah, tuan-tuan. Kalau kambing dalam 400 lebih, kalau lembu dalam 300 lebih. Jadi ada juga kita buat. Jangan tinggal tu. Nah, mentang-mentang macam tak buat, tak apa. Aku tak nak buat juga. Jangan. Buat hak luar negara. So, kurang-kurang kita buat tiap-tiap tahun. Sebab apa? Sebab kita kaya. Tu. Kita mampu buat. Macam mana mampu? Mampu ni hari 10, 11, 12, 13. Tolak duit kita makan, minum hari tu. Tolak semua dah duit kereta, semua duit kereta tak tolak lagi. Moratorium. Tak tolak lagi. Makan, minum mana ni? Nah, duit rumah pun tak tolak lagi. Bulan 10. Tuan-tuan, selamat yang dihormati sekalian. Jadi tolak duit makan kita. Kita makan banyak mana? Pak Cat, sehari upah ringgit makan. 50. Satu keluarga lah. Saya anak 6, kalau pergi semua kedai makan, dalam 50 habis lah. Tunggu langgang aku. 50, kita buat 50 lah. Hak keluarga 2-3 orang ni. Mana tolak 50, hak lebih 50 tu ada lagi 7 hektu. Boleh buat, mampu lah tu. Mampu, nama dia mampu. Ha. Takkan 7 hektu, Pak Cak lah. Pak Cak moratorium 18,000. Mampu sangat. Tapi nak buat tak boleh, masjid tak buat. Luar negara masih ada peluang. Nah, Anisya tolong kempen, member-member duk suruh kempen. Member-member hak buat luar negara. Dah tahun ni kita tak boleh buat di tempat kita. Tapi jangan berhenti tu. Kita buat di luar negara dengan harga lebih murah daripada yang kita buat di Malaysia. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi hukum dia makruh kalau kita potong kuku, buang bulu-bulu di tubuh kalau kita tu nak buat korban pada tahun ini. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi kalau nak buat korban tu datang sehari sebelum. Sebelum tu tak ada duit, tiba-tiba ada duit. Esok dah nak raya. Kuku potong dah. Tak apa, nak jana. Bukan dia nak buat sebab dia tak ada duit. Tiba-tiba duit ada. Nah, duit jatuh daripada langit. Esok 10, hari ni 9. Jaga hari 9 sudah. Sampai 9. Nah, hak sebelum tu kita tak ada niat nak buat korban pun. Ni kita hak tahu dah ni, hak nak buat, bagi duit dah. Memang kita tahu dah kita nak buat. Maka kita kena jaga daripada satu hari ni, satu Zulhijjah. Sebab ada orang tanya tadi, dia kata dia sebelum ni tak ada niat pun sebab tak upah mampu, tiba-tiba nak buat. Dia kata macam mana ni? Dia tak apa. Kalau hari ni dah tadi pagi jadi terpotong, dah tak hal sebab kita tak ada niat lagi. Lah ni kita dah niat dah. Mula daripada lah ni sampai semula. Hanya jangan buat. Nah, makruh kalau kita buat. Baik. Apakah hukum jika seseorang Islam membeli hasil ternakan orang bukan Islam untuk dijadikan korban? Baik, dia kita nak membeli, hukum jual beli tak ada masalah. Sama ada kita beli dengan orang Islam ataupun kita beli dengan orang bukan Islam. Nah, jualan adalah sah. Nabi pernah beli dengan orang Yahudi. Baik. Cuma kita dia ada bukan masalah sah ataupun tidak sah. Masalah afdal dan tidak afdal sahaja. Bermakna kalau ada orang Islam yang bela lembu kambing ni, maka kita dahulukan hak kita, hak orang Islam dah dulu. Sebab ini ibadah. Kita kambing lembu kita ni nak buat korban, nak buat akikah, dia termasuk dalam ibadah. Maka comelnya kita beli daripada hak penternak Muslim lah, tuan-tuan.
Tapi kalau sudah kehabisan ataupun tak ada dah tempat tu, yang ada cuma daripada toke-toke yang non-Muslim, maka boleh kita nak beli, tidak ada masalah. Janji dia cukup syarat, cukup umur, takat mana kita boleh tahulah. Kemudian tidak cacat dan sebagainya, maka bolehlah kita beli walaupun daripada orang bukan Islam. Tapi hak afdal tetap dengan Muslim. Sebab tu kita digalakkan membelah, nah, bukan belah hantu, lembu kambing. Bolehkah kita beri daging korban kepada orang bukan Islam tapi dia miskin? Mohon penjelasan. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Masalah daging korban dan akikah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, hukum dia tidak boleh diberikan kepada orang yang bukan Islam. Sama ada dia miskin, kan dia kaya tak kisah. Nah, mazhab itu sedekah kan, sebab dia miskin, ataupun hadiah sebab dia kaya. Dalam mazhab Syafi'i, hukum dia tidak boleh. Mazhab Hanafi, mazhab lain boleh. Itu pun dengan syarat untuk berdakwah. Kalau kita nampak dia ni minat dengan Islam, kita seman dengan dia pun, dia banyak duk tanya hukum hakam Islam, duk tanya. Nah, jadi nampak macam dia tu berminat dengan Islam ni, maka boleh kita bagi untuk tujuan nak melembutkan hati dia, nak bagi dia minat lagi dengan agama Islam, kita boleh bagi. Nah, kata mazhab lain ya. Syafi'i tak boleh. Sebab dia ibadah, maka kita tak boleh bagi pada Muslim dan non-Muslim. Kalau kita buat akikah, nak panggil dia datang makan, boleh tidak? Jawapan dia tak boleh. Nak panggil juga boleh, kena masak daging lain. Masak pula jangan dicampur dalam periuk yang sama. Masak periuk lain, asing terus. Hak daging akikah, masak asing. Daging nak jamu kawan-kawan non-Muslim, masak asing. Nah, nanti dia pun datang, kita jamu yang tu lah, dia tak tahu. Tengok kari sama, dia tak tahu. Yang kata ni bukan, tak ada cerita kat dia lah. Ni cerita pula ni, lagi ni bukan tu lah. Tu kan tak boleh makan. Han kapek. Tak boleh. Bodoh. Kau tak tahu sudah. Dia akan tahu. Dia akan tanya Allah. Cuma saya nak pesan. Sebab ada masjid yang buat tahun ni, untuk tahun ni, oleh kerana SOP dia ketat, jadi dia nak buat semua benda memang tak mampu lah. Sekadar dia mampu untuk tolong cari lembu nak beli, kemudian tolong semelih, tolong lapah, kemudian tolong bahagi tujuh. Mana dia akan bahagi tujuh? Setiap tompok dimasukkan dalam plastik masing-masing. Tuan lembu, tuan korban, dia ambil buat balik agih sendiri. Masjid takkan agih. Sebab SOP macam tu. Nah. Cuma yang ni saya nak pesan lah, kalau ada masjid buat macam tu. Sebab pumpung buat macam tu, pumpung, pumpung sebelah ekor. Mula-mula 10, lepas tu jadi 11. Stop tidak, jadi 15 juga. Tapi macam tu lah. Agih tuan sendiri, ambil hak satu bahagian, awak balik, ikut hang. Nak bagi siapa? Cuma nak pesan. AJK Masjid mesti pesan pada tuan korban tadi, hak masuk tu. Kalau dia jenis kuliah, ikut kuliah agama tak apa. Takut dia jenis buat tak peduli dengan kuliah agama. Takut dia korban dia tak jadi. Takut bila dia buat balik satu bahagian, hak bahagian dia buat balik, dia bagi-bagi gitu. Bagi kawan dia di segi, kawan dia di segi, hak 9 kilo. Bagi seorang sekilo, 8 orang ambil, dia ambil sekilo. Jadi ya korban? Ha? Jadi ya? Jadi? Mazhab mana? Dia bagi hak biasa-biasa, hak bukan miskin pun. Kawan-kawan dia semua paling komen pun viva. Dia kerja ada gaji semua lah, bukan asnah miskin tu. Hadiah semua dia. Hak bagian apa dia sedekah untuk orang fakir miskin, dia tak bagi langsung fakir miskin, bagi member dia semua. Habis lah. Jadi dah korban. Tak jadi. Nah, tu kalau boleh masjid hak buat macam tu, minta tolong JK Masjid bagi hak tu sudah. Ambil seekor tujuh kati, tujuh kati tu ambil itu sudah. Tolong agih pada fakir miskin, hak lain tu biar tuan korban tu balik agih dia, bagi hadiah semua pun tak apa dah. Sebab kita dah bagi dah hak sekati ni. Sebab kan senang nak cari orang miskin.
Tambah baling pun tak ada miskin. Kalau ustaz lagi tak ada. Cik, macam. Kalau kita nak cari payah IJK masjid, dia ada senarai. Ambil dia pada jabat zakat. Asnah-asnah miskin ni. Nah, kita tak ada senarai tu. Tengok, tak ada senarai. Di masjid, ataupun masjid tolong bagi senarai tu. Mereka nak pergi jabat zakat, pakai da'lah. Nah, kalau masjid ada senarai, koryoh kita ni, derga ni ada senarai hak miskin di koryoh derga ni. Kalau buat derga untuk miskin derga lah. Contoh. Buat di pumpung, hak miskin di pumpung. Macam tu. Nah, nah, jadi tolong bagi senarai nama-nama tu yang berdekatan untuk mereka bagi sekurang-kurang satu kati nak bagi jadi korban. Nah, hak lain dia nak hadiah semua pun tak buat. Walaupun tak buat tiga. Dia satu bahagian miskin, satu bahagian satu bertiga. Kaya, tak dia nak buat bagi satu kati je pada miskin. Hak lain nak sedekah, nak bagi hadiah semua. Boleh tak ada hal. Nah, dah jadi dah korban. Sebab apa? Dah sedekah pada sekati sekurang-kurang. Sekali lagi macam mana? Sekurang-kurang sekati pada fakir miskin. Okey, habis itu tuan-tuan. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al illahumma fina wala ma'ana wala man yatba'una shakiyan wala matrudan wala mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.